Jadi insya Allah dalam adab kita berkaul ini tajuknya ringan sahaja tetapi dia menyempurnakan iman. Sebagaimana Rasulullah sebut, la yu'minu ahadukum, tidak lengkap, tidak sempurna, tidak beriman kita. Ya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang itu hatta sehingga yuhibba li akhihi, dia kasih pada saudaranya kama yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia kasih pada orang lain, atau dia kasih orang lain sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dah jadi satu muka surat kan? Kan nak tulis buku macam Imam Nawawi, dah jadi satu muka surat dah tu. Jadi itu adalah asas kita memahami kepentingan kita faham adab hidup bermasyarakat, sebab kita nak jaga hati, sebab kita nak mengurangkan konflik. Kenapa? Akhirnya yang kita dapat adalah menyempurnakan iman kita. Ya, sampai tak sempurna iman, tak jaga hati kawan. Tak sempurna iman kalau menyakiti hati jiran. Sampai begitu rupanya. Jadi ini perkara besar. Ya, kita cuba yang terbaik insya-Allah. Jadi dalam kitab bimbingan mukmin ringkasan Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, saya pandu puan-puan sekalian, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian dalam kitab ini melalui bab yang ke-14, takat yang boleh dalam satu jam ini ya. Jadi keutamaan bergaul dalam masyarakat ini menurut kitab ini ditekankan soal akhlak lah ya, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia, dan engkau itu ditunjuk, dirujuk kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu, kerana Rasulullah ada akhlak yang sangat mulia, maka kita ikut jelah Rasulullah, senang kata. Ya, sebab Al-Quran ini tidak menjelaskan cara. Cara dijelaskan melalui perbuatan, perkataan dan diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran suruh solat tapi tak cakap. Zuhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Macam mana nak niat solat subuh? Quran tak sebut. Jadi kita kalau baca Quran saja, kita cuma, oh Islam kena buat ni, oh inilah Islam, oh inilah iman. Tapi macam mana ya? Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandu kita, mengajar kalau nak solat, solu kama ra'aitumuni usalli. Solat sebagaimana cara aku solat. Jadi kita ikut Nabi, kita tak nak ikut yang lain. Ya, jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah itu kita jangan ragu, sebab Allah kata Rasulullah itu sudah membawa akhlak yang agung, akhlak yang besar. Maknanya janganlah, betul ke yang Nabi buat ni? Kita ni duk pakai ikut ni betul ke? Kalau kita meragui itu, bermakna kita meragui Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan fikir lagi dah. Ya, asalkan ianya datang daripada Rasulullah, maka itulah yang tepat insya Allah.